Izinkan saya merangkap syukur kepada Allah SWT kerana telah diberikan kesihatan dan kesempatan untuk bersama-sama pada hari ini untuk kita menghadiri mesyuarat perwakilan Pergerakan Puteri UMNO Bahagian Selayang untuk tahun ini. Saya juga merangkap syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini dipermudahkan, namun saya juga memohon maaf pada masa yang sama kerana pada pagi tadi saya telah merasmikan Hari Kemerdekaan Negara Peringkat Daerah Papar. Oleh itu, saya agak tersasar sedikit daripada tempoh masa yang telah ditetapkan. Mohon maaf kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Syukur Alhamdulillah, pada hari ini juga kita meraihkan, kita masih lagi dalam bulan Syawal, kita masih meraihkan semangat Aidilfitri. Semoga semangat Aidilfitri ini akan kekal menjadi pemangkit kepada hubungan silaturahim yang sentiasa akrab di antara bukan saja di peringkat kepimpinan UMNO Selayang tetapi juga UMNO Selayang dan juga UMNO Pusat serta rakan-rakan daripada Barisan Nasional. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, izinkan saya juga untuk mengucapkan tahniah kepada adinda saya, rakan seperjuangan saya dalam Pergerakan Puteri yang hanya berusia 23 tahun apabila beliau pertama kali ya menduduki barisan Exco Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Tahniah dan syabas kepada adinda saya Puan Nur Hamizah, daripada Cik kepada Puan pada ketika ini ya. InsyaAllah saya doakan juga akan mungkin bakal menjadi ibu pada satu hari nanti ya. Dan saya juga akan sentiasa mendoakan kejayaan Hamizah, Nur Hamizah ya, ataupun lebih kita lebih mesra dengan ya, Mizah. Saya sentiasa mendoakan semoga beliau juga akan terus berada dalam persada politik negara kerana mereka ini merupakan barisan ya, pelapis kepada kepimpinan kita. Saya mendoakan yang terbaik kepada beliau dan insyaAllah Datuk, terima kasih di atas doa itu. Cuma saya mohon supaya doa itu tidak apa orang kata tidak termasuk terus orang kata badan, berat badan yang naik tu. Kalau yang benda lain naik, okey. Tapi Alhamdulillah pada saya UMNO Bahagian Selayang ini begitu dekat ya. Bukan sahaja dengan saya tapi juga di hati saya kerana daripada ketua bahagian, timbalan ketua bahagian ya, begitu juga ketua pemuda, ketua puteri, ketua wanita begitu rapat dengan kepimpinan di peringkat pusat. Dan saya selaku salah seorang pemimpin kecil walaupun berbadan besar sentiasa mendoakan akan agar UMNO Bahagian Selayang ya, Barisan Nasional Bahagian Selayang akan terus cemerlang dan apa yang kita sama-sama aspirasikan, apa yang kita sama-sama doakan, semoga pada tahun hadapan kita meraihkan Aidilfitri sebagai kerajaan yang bertempat di Selangor. InsyaAllah saya doakan. Pengalaman kami di negeri Sabah berada di bawah pentadbiran pembangkang sudah cukup jelas ya, memperlihatkan kepada rakyat negeri Sabah mengapa kita harus menolak pembangkang. Jadi sidang hadirin yang saya kasih sekalian, saya juga memahami pada hari ini kita mempunyai majlis rakyat ya. Jadi kita akan cuba untuk meringkaskan ucapan perasmian ini. Tapi apa yang penting adalah pada hari ini juga kita ingin untuk melihat bahawasanya semangat perjuangan yang wujud di kalangan ahli-ahli UMNO, orang-orang UMNO di Bahagian Selayang, terutama sekali ya, ahli-ahli puteri kita akan kekal kerana kita memerlukan golongan muda ini sebagai barisan harapan untuk kita bukan saja menghadapi pilihan raya umum, malah cabaran kita sebenarnya goes beyond that ya, lebih daripada pilihan raya umum kerana kita harus mempertahankan negara ini sampai bila-bila dan pemangkinnya adalah generasi muda. Jadi sidang hadirin yang saya hormati sekalian, sebenarnya perkataan perjuangan itu juga membawa erti maksud yang adalah sesuatu perkara yang mempunyai proses jalan jangka masa yang panjang. Dan dalam perjuangan juga sama ada menang atau kalah bukan terletak di tangan kita dan bukan juga dalam kawalan kita. Begitu juga bukan di atas ketentuan kita.
yang namun berjuang dengan semangat keikhlasan itu sesuatu yang boleh kita lakukan ataupun kita pegang bersama. Jadi inilah yang ingin kita perlihatkan, dan saya tidak nafikan keikhlasan itu sebenarnya terlalu halus, ya, perkara yang terlalu mendalam untuk kita selam. Namun yang pasti tidak mustahil untuk kita laksanakan dan juga kita impikan. Ini sebenarnya senjata yang paling ampuh untuk kita berjuang memastikan bahwa bukan saja kita menang di negeri Selangor ini, tetapi yang paling penting adalah kita terus mempertabatkan agama, bangsa dan negara. InsyaAllah. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, sedar tidak sedar, pergerakan puteri UMNO telah menjangkau usia 11 tahun pada tahun ini. Sejak daripada awal penubuhan sehinggalah pada ketika ini, pelbagai pengalaman pahit manis yang dilalui. Daripada era Datuk Azalina sehinggalah era Datuk Nuraini, yang kita menghadapi pelbagai jenis cabaran. Dan pada ketika ini, rumah, ya, rumah yang kita bina, rumah yang cantik dan indah, ya, telah pun siap. Namun dari segi perjuangan, peranan dan pengorbanan puteri itu sebenarnya masih tetap diperlukan. Cabaran telah pun dilontarkan kepada pergerakan puteri, lebih-lebih lagi generasi muda, untuk menyiapkan diri. Ya, bukan sahaja kita berpaksikan kepada usaha-usaha untuk memastikan kemenangan pada pilihan raya umum, kita juga ada satu cabaran yang kadang-kadang kita lupa, yaitu cabaran era globalisasi, di mana persaingan wujud, ya, tanpa mengira sempadan. Dan itulah yang harus kita hadapi. Dalam mana-mana pertubuhan sekalipun, saya kira yang paling penting pada kita adalah keahlian. Keahlian memainkan peranan yang sangat penting sebagai petunjuk, ya, kepada sambutan dan penerimaan golongan sasaran kepada pergerakan tersebut. Lebih-lebih lagi dalam sebuah pertubuhan politik seperti UMNO dan juga Barisan Nasional, bagi saya merupakan keahlian merupakan kekuatan kepada organisasi tersebut. Dan bagi puteri sendiri, keahlian itu melambangkan kekuatan pergerakan. Dan seharusnya lah setiap ahli puteri itu perlu diterjemahkan sebagai satu undi kepada Barisan Nasional. Jadi sidang hadirin yang saya hormati sekalian, saya suka untuk melaporkan bahawa ataupun menyatakan di sini bahawa kita mempunyai keahlian seramai 390 ribu orang, ya, ahli puteri di seluruh negara. Dan tahniah kepada negeri Selangor kerana menduduki tempat kedua dari segi keahlian dengan keahlian 49,554 orang. Dan untuk bahagian Selayang, ya, kita mempunyai keahlian seramai 2,308 orang, di mana daripada jumlah ini seramai 1,808 orang telah dikenal pasti sebagai pemilih. Ya, kita harapkan, ya, 1,808 orang ini akan turun mengundi untuk memastikan kemenangan kita pada pilihan raya umum yang akan datang. Walaupun pencapaian ahli ini sebenarnya amat memperansangkan, adik-adik puteri yang saya hormati sekalian, kita tidak boleh duduk diam, ya. Kita tidak boleh berpeluk tubuh, dan kita juga harus, ya, memastikan kita akan berusaha keras dan bekerja keras untuk memastikan penambahan keahlian dan seterusnya penambahan pemilih untuk kita hidangkan kepada parti dan juga kepada Barisan Nasional semasa pilihan raya umum yang akan datang. Jadi sidang hadirin yang saya hormati sekalian, pada ketika ini juga kita melihat parti-parti pembangkang kini semakin hebat melakukan perkara-perkara yang biadab dan tidak beretika. Ya? Kita lihat saja baru-baru ini himpunan Janji Bersih di Dataran Merdeka ketika sambutan ambang merdeka sempena dengan hari kemerdekaan yang ke-55 tahun negara. Mereka sekali lagi menjadikan anak-anak muda kita ini sebagai kuda-kuda tunggangan mereka. Ya, untuk menanam bukan saja sifat kebencian terhadap pemimpin negara, malah menanam satu budaya yang begitu asing kepada kita semua sebelum ini. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, ketika seluruh rakyat Malaysia menyambut kemerdekaan yang ke-55 tahun, ya, dengan penuh semangat patriotik,
cintakan tanah air, ada juga segelintir mereka yang melakukan penghinaan dengan memijak gambar, dengan menunjukkan punggung dan sebagainya, dengan yang paling rasanya tidak boleh dimaafkan, dengan mengibarkan bendera yang kononnya akan menggantikan jalur pemilang. Di mana lagi ya, di mana lagi yang kita boleh lihat ketidakwajaran, kurang ajarnya setengah warga kita yang berkiblatkan kepada pembangkang ini. Dan perkara-perkara inilah sebenarnya, tindakan-tindakan sebeginilah yang seharusnya kita pastikan ianya tidak akan terus berlaku di negara kita. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, sebenarnya kalau kita lihat, rakyat sebenarnya semakin jemu dengan sikap pembangkang, semakin meluat kepada apa yang telah dilakukan oleh pembangkang. Malah persepsi sebenarnya pihak pembangkang berada dalam tahap yang lebih baik daripada kita sebenarnya tidak benar. Ini yang merupakan persepsi yang sengaja diwujudkan untuk mematahkan semangat setengah daripada penyokong kita. Tapi yang pasti yang kita lihat adalah pada masa dan ketika ini, sebenarnya kebanyakan, majoriti rakyat sudah keluar ataupun benci dengan kerenah pembangkang. Kini rakyat kita alhamdulillah sudah membuka mata dan boleh menilai sendiri di mana intan, di mana kaca, dan di mana yang betul dan di mana yang salah. Jadi kita harus mengambil peluang daripada apa yang berlaku supaya perkara-perkara yang negatif tidak akan terus berlaku, terus diterapkan di kalangan rakyat kita, terutama sekali generasi muda. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, di dalam hal ini Pergerakan Puteri boleh melakukan peranan yang proaktif, boleh melakukan peranan yang positif untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat kita. Pergerakan Puteri, ahli-ahli puteri kita boleh berperanan menjadi jurucakap bagi pihak kerajaan kepada rakyat. Boleh menjadi penghubung. Dengan cara ini kita akan memperolehi kekuatan politik yang cukup penting kepada pergerakan dan seterusnya kepada parti. Apa yang kita aspirasikan, semoga ahli-ahli puteri ini akan yakin dan akan terus melakukan tanggungjawab seumpama ini, kerana walaupun perkara ini merupakan satu perkara sukarela, tapi insya Allah ianya akan pasti dapat membantu parti kita untuk memenangi pilihan raya dan seterusnya, memastikan bahawa sokongan rakyat akan kekal bersama-sama Barisan Nasional. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, seperti yang kita ketahui, tidak lama lagi kita akan menghadapi pilihan raya umum yang ke-13. Ianya bolehlah dikatakan sebagai satu pilihan raya yang tidak sama dengan pilihan raya yang pernah berlaku di negara kita sebanyak 12 kali. Ia juga tidak sama dengan pilihan raya kecil yang pernah berlaku di negara kita. Ianya akan lebih mencabar dan menuntut komitmen daripada semua pihak, termasuklah Pergerakan Puteri. Di sinilah sebenarnya kekuatan politik kita akan diuji. Dan saya juga mengambil kesempatan dan ruang pada hari ini menggesa dan untuk semua barisan kepimpinan, terutama sekali Puteri Bahagian Selayang, untuk bersiap sedia. Seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Datuk Ketua Bahagian tadi, ianya mungkin berlaku pada bulan November, ia juga mungkin boleh berlaku bulan Disember, tapi masa-masa ataupun anggaran-anggaran itu tidak penting. Yang pentingnya pilihan raya akan tetap berlaku. Bila, kita tak tahu. Tapi apa yang penting, jentera di semua peringkat akar undi seharusnya sudah mula kita gerakkan pada ketiga ini. Senjata yang paling berkesan pada kita adalah untuk memenangi hati rakyat, kerana rakyat yang akan mengundi kita. Adik-adik puteri di semua peringkat, hendaklah meneruskan gerakan mesra rakyat. Jangan kita berhenti setakat ini. Kita harus teruskan untuk memastikan program-program kita juga kita jalankan, bukan saja target group atau golongan sasaran kita adalah ahli-ahli UMNO sendiri, tapi ia haruslah merangkumi pada semua kaum, supaya moto generasi wanita prihatin kita
ataupun bersatu bersetia beriman kita dan sentiasa kita hayati sebagai landasan untuk kita menggerakkan aktiviti-aktiviti mati. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, kesimpulannya pada ucapan saya pada hari ini, ingin saya nyatakan bahwa kita harus bersedia. Bila seperti yang saya katakan tadi itu tidak penting, tapi yang penting dalam tempoh ini ya, perlu ada kesiapsiagaan. Tidak harus wujud kepentingan individu ataupun melobi ataupun apa sahaja dalam kamus pergerakan puteri. Kita harus sedar sebagai ahli puteri, apa sahaja yang kita lakukan akan dijadikan isu oleh pembangkang. Apa sahaja yang kita lakukan, ya, lebih-lebih lagi kalau kita mempunyai jawatan. Ya. Jadi kita harus berhati-hati dengan tindak tanduk kita, dan saya minta supaya para perwakilan yang saya hormati sekalian, kita harus meletakkan pilihan raya umum ini sebagai prioriti kita pada ketika ini. Dan kalau boleh, kita harungilah hari-hari yang terakhir ini ataupun selepas ini dengan disiplin yang tinggi. Dalam kita memimpin, kita juga harus memahami bahawa kita perlu menyesuaikan dengan keperluan-keperluan yang menuntut untuk kita melakukan perubahan. Ya? Janganlah kita menjadi pak turut yang hanya boleh diperanakkan sekiranya ada pihak-pihak tertentu yang ingin mendapatkan sokongan daripada kita. Ya? Jangan sesekali. Tanyalah pada diri kita sendiri apakah benar kita tidak dapat apa-apa nikmat sekalipun daripada parti atau kerajaan yang memerintah sekarang ini. Walaupun kita bukan ketua cawangan, walaupun kita bukan ketua bahagian, bukan ahli MT, bukan calon, bukan wakil rakyat, bukan menteri dan bukan perdana menteri. Tapi jawapannya semua yang kita dapat. Kenikmatan negara ini merupakan satu rahmat yang kita dapat. Oleh itu janganlah kita terperangkap dengan apa yang telah diwujudkan oleh pihak pembangkang pada ketika ini. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, sesungguhnya musuh UMNO dan Barisan Nasional itu tidak kuat. Ya, mereka tidak mungkin sebenarnya mengalahkan UMNO. Tetapi UMNO itu sendiri boleh mengalahkan UMNO. Saya tidak perlu urailah perkara ini. Ya, ya semua faham. Parti lawan tidak akan menang, hanya UMNO yang akan kalah sekiranya kita membiarkan diri kita sekali lagi ya, dalam suasana yang tidak begitu membantu ke arah memenangkan parti. Dan sesungguhnya UMNO juga ya, tidak mungkin kalah jika kesetiaan kita kepada parti, bangsa dan agama dilunturkan dengan kepentingan diri. Tidak ada parti politik yang berjaya seperti apa yang dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional dalam memulihkan maruah bangsa seperti yang telah dilakukan oleh UMNO dan Barisan. Daripada bangsa yang dijajah, dihina, bangsa Melayu sekarang boleh kita anggap sebagai bangsa yang begitu berjaya sehinggalah ianya menjadi contoh kepada banyak bangsa-bangsa yang ada di dunia. Jasa UMNO kepada Melayu, kepada Bumi Putera, kepada bangsa Malaysia, kepada negara Malaysia jelas. Dan janganlah kekecewaan kita bakal menghancurkan semua ini. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, marilah kepada adik-adik puteri khususnya, marilah kita rapatkan saf, kita eratkan ikatan, kita bergerak dan maralah ke hadapan dengan hati dan juga jiwa yang ikhlas dan berani. Di tanah air kita, tempat tumpah darah nenek moyang kita, daripada kita hidup terbaring, kita lebih rela mati berdiri. Takkan ya, ada siapa yang boleh merampas dan juga menghancurkan tiang yang kita pasak beratus tahun. Kalau hidup atau mati, kita akan berjuang sehabisnya dengan kudrat yang ada dan hati yang setia. Ya, maka akhirnya, tuan-tuan sidang hadirin yang saya hormati sekalian, terutama sekali adik-adik puteri, saya suka juga untuk kita sama-sama merenung seketika. Ingatlah kekuatan kita, pada awalnya saya telah menyebut mengenai keikhlasan ya, dan juga hati setiap ahli kita. Kekuatan kita bergantung sepenuhnya kepada kekuatan hati, kekuatan keikhlasan kita. Malah
Orang-orang Melayu seperti yang kita ketahui cukup terkenal dengan bahasa hati. Kalau gembira, kita akan kata kita suka hati. Ya? Kalau tersentuh, kita akan kata kita jauh hati. Kalau kita risau, kita akan selalu katakan kita tak sedap hati. Kalau kita minta orang berjaga-jaga, kita akan katakan berhati-hati. Kalau kita dilamun cinta, wah ini mesti orang suka ya, adik-adik putri mesti suka. Kita akan katakan kita jatuh hati. Kerana hanya dengan hati ini sebenarnya, ya, kita harus sedar bahwa kita boleh mengubah hati orang lain untuk terus setia dan memberikan sepenuhnya keikhlasan kepada perjuangan hati kita. Sebelum saya akhiri ucapan pada hari ini, saya ingin sekali lagi mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih kepada Barisan Kepimpinan UMNO Bahagian Selayang, kepada Ketua UMNO Bahagian, Timbalan Ketua UMNO Bahagian, Naib Ketua UMNO Bahagian, Ketua Pergerakan Pemuda, Ketua Pergerakan Puteri yang saya kasihi dan junjung tinggi, Barisan Kepimpinan UMNO Bahagian, UMNO, Wanita UMNO, Pemuda UMNO dan khususnya adik-adik saya, ya, ahli-ahli puteri di Bahagian Senayang ini, terima kasih saya ucapkan di atas kesudian menjemput saya dan mengalung-alungkan kehadiran saya pada hari ini. Maaf sekali lagi di atas kelewatan, dan sebelum berundur, terimalah dua rangkap pantun untuk tatapan hadirin sekalian. Semoga pantun ini akan dapat memberikan kita semangat untuk terus mempertahankan UMNO dan Barisan Nasional, terutama sekali di negeri Selangor ini. Pemuda di kanan, puteri di kiri, wanita pula tengah teguh berseri. Usah pentingkan diri sendiri, dahulukan bangsa, utamakan hati. Barisan Kepimpinan dan semua ahli, bersetia semua bersatu hati. Kukuhkan ikatan sesama ahli, UMNO dan Barisan Nasional teguh sudah pasti. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan mesyuarat perwakilan pergerakan Puteri UMNO Bahagian Senayang dengan rasmi. Sekian. Wabillahi taufiq.